Oke, selamat siang ya. Ini mau pengiriman nih. Sebelum dikirim kita review dulu ya. Ini dua buah orderan bolang Automax. Yang satu dikirim ke Jakarta, yang satu dikirim ke Wajo. Ya. Orderannya adalah H11. Tipenya H11, H16 ya. Automax DC. DC dual color, saya review secara cepat saja, jadi sudah banyak ya orderannya, jadi Anda mestinya sudah tahu. Ini Automax BC. BC tipenya HB4. Ini diorder untuk Fortuner. Fortuner pertama ya, sebelum VNT Turbo. Nah, ini untuk Fortuner, tapi seharusnya sih mestinya dia ordernya Automax HP ya. Tapi ya nggak masalah ya. Kita tetap menerima apapun orderannya. Jadi ini barang baru ya. Sini segelannya ya. Ditempelnya juga nggak begitu rapi ya. Saya terimanya begini apa adanya. Nah, ini kita rapikan ya segelnya ya. Jadi dengan segala macam upaya mungkin saja Anda bisa merusak ini segel, membuka ya. Untuk diganti, ditukar bisa saja ya. Makanya jangan dirusak segelnya. Tapi ya nggak masalah ya, prinsipalnya seperti itu ya, kita tinggal ngikutin aja karena kan kita hanya menjual ya. 79 di sini 80 ya. Jadi masang segelnya harusnya sebenarnya harus rapi ya. Sebagai distributor masang segel harus rapi karena dia bertanggung jawab di garansi sebenarnya. Ya, garansi patokannya kan terhadap nomor seri dan segelnya gitu ya. Oke, nggak masalah, ini tipe HB4 ya. Ini full adjustable, bisa disetel ya. Tapi kita settingkan ini di atas ya, arahnya jam 12. Tapi nanti misalnya kalau mau disetting, pokoknya intinya nanti jatuh headlampnya itu pas pemasangan LED-nya itu harus vertikal ya. Nanti apa maksud vertikal, silakan WhatsApp saya 0898-269-3838 ya. 23 watt ya, terang sekali ini. Kecil-kecil cabai rawit terang sekali, garansinya 6 bulan ya. 23 watt tuh, 22 ya. Drop testnya juga ngedropnya nggak banyak, hanya 2-3 watt, jadi terangnya mantap ya. 6000 Kelvin, tipenya adalah HB4 atau 9006. Barang ini baru ya, bukan barang bekas, jadi jangan bertanya kepada saya, Pak, barangnya baru ya. Saya jual barang baru bro, bukan barang bekas. Barang bekas saya nggak bakal kirimkan gitu ya. Kadang-kadang saya juga menerima barang bekas, saya tidak kirimkan, saya tuker yang baru. Saya tidak mau membohongi customer gitu ya. Jadi yang Anda bayar adalah barang, harga barang baru ya, kita harus kirimkan baru. Bukan barang bekas, bukan barang refurbish, bukan barang returan ya. 23 ya, Anda bisa lihat sendiri watt meternya, terang sekali bro. Ini 6000 Kelvin ya. Jadi ini bolam kecil-kecil cabai rawit. Tipenya adalah HB4, ini untuk Fortuner pertama ya. Satu lagi nih di order ke Sulawesi Selatan apa Utara ya, kabupatennya Wajo. Jadi ini untuk luar kota ya. Tipenya adalah H11 DC ya. DC adalah dual color ya, chip kuningnya di bawah, chip putihnya di atas ya. Mau ngubah warnanya gampang sekali, tinggal matikan nyalakan saja. Ya. 20 watt. 20 watt. Lumayan terangnya. Bisa kuning, bisa putih. Jadi buat all weather ya, segala cuaca. Harganya adalah ini 680.000. Yang tadi ini adalah 480.000. Ya. Yang dua warna lebih mahal sedikit. Dan ini termasuk bolam best seller, bolam paling laku ya. Murah, harganya garansi 6 bulan, kualitasnya oke. Bisa buat hujan atau kabut ya, sangat baik. Jadi ini tipenya adalah H11 DC dual color ya. Terima kasih sudah order, yang belum order silakan order. Pasang LED begini bukan buat gaya-gayaan ya. Jadi Anda nunggu izin istri adalah sebenarnya salah, karena lampu ini buat safety. Anda beli lampu ini adalah buat safety ya, buat Anda jalan malam, jadi supaya safety, bukan buat gaya-gayaan
seperti Anda ganti velg, Anda nano coating, nah itu buat gaya-gayaan. Tapi kalau Anda beli LED adalah buat safety ya. Terima kasih.